wes angel, angel. Angel, angel. Sunrise pagi, waktu menunjukkan pukul 5 di pos Lengkean. Itu puncak kembar 2 dan itu puncak kembar 1. Apabila mau ke Arjuna lewat sana, itu yang ada mas-mas ke sana. Kalau mau ke Welirang lewat sini bisa. Kembar 1. Pukul 6:30 kita berangkat summit ke Arjuna. Bismillah sampai ke puncak Ogalagil. Bismillah. Awas. Ini awal-awal jalurnya cenderung turun dan kiri jurang. Apabila summit lewat sini wajib lihat bawah. Puluh menit berlangsung, masih melewati trek dengan jalur kiri jurang yang curam, masih berada di pohon cemara. Oke, dengan speed pemula dengan waktu 35 menit saya sudah sampai di lapangan kotak Arjuna Welirang. Saiki ku ketok wong munggah iku ku lurus pas kosong ya ku lho. Oh, lapangan kota Arjuna. Itu puncaknya, guys. Biru itu anak wong maku. Istirahat ya, Tok. Ngopori kota. Puncak Arjuna. Dari lapangan kota kalau menuju ke puncak arahnya ke sana. Sudah ada plakatnya. Pemandangan yang bagus sekali. Itu kembar loro gak salah itu. Satu jam perjalanan dari Lembah Lengkean, jalur sudah mulai ngetrek. Trek bebatuan terjal. Setelah dari percabangan tadi, di sini juga ada percabangan, tapi kelihatannya jalannya ini ketemu, saling ketemu.
ketemu. Ya ketemu. Ayo. Berarti jalannya ketemu. Di jalan percabangan barusan kita berada di Tembalengke. Trek batu. Kita berada di trek batu. Nanjak kira-kira 40 derajat. Satu jam 40 menit kita sampai di batu besar ini, dan trek masih nanjak terus, jalan batu kembar, masih bertemu jalan batu. Trek sangat menanjak, kira-kira sampai Sek, lapo Sek? Ngelek-ngelek iyo. Hancur. Terus. Enak dalan e? Pak. Iku lho, ngarep. Enak lah. Pancet. Ternyata setelah sampai atas jalannya tetap berbatuan. 2 jam sudah kita berjalan, jalur trek masih tega terus menanjak. Jadi teman-teman kalau mau naik ke Arjuna, siapkan mental dan fisik kalian, karena fisik dan mental benar-benar diuji di sini. Sekarang pukul 9.12. Trek masih naik. Naik terus jalan bebatuan. Fisik harus kuat. 4 jam setengah speed pemula summit ke Arjuna. Itu saya perbesar batu-batu pasar dia yang sudah kelihatan. Dikit lagi pukul 11.11 sudah sampai pasar Dieng. Panas sekali cuacanya. Ini kalau mau ke Arjuna masih naik ke puncak Ogalagil. Di sini view kembar satu sama Gunung Welirang. Sana Gunung Welirang. Dikit lagi nyampe puncak. Bismillah. Sekarang sudah memasuki kawasan tanjakan terakhir, bisa dibilang begitu. Saya sudah berada di ketinggian 3000 lebih MDPL. Kira-kira saya baru pertama kali naik Arjuna, kemungkinan puncaknya ada di sana. Itu masih lumayan, satu jaman. Sudah masuk di kanan kiri jurang,
Mungkin ini yang dinamakan Pasar Dieng. Banyak bebatuan. Kalau sudah masuk Pasar Dieng, kemungkinan 1 jam bisa sampai puncak. Sing ireng. Pukul 11.48 saya sudah di tempat Pasar Dieng. Ini adalah makam di Gunung Arjuna, dan di sini ada tempat shelter buat camp. Itu loh, kata orang melaku itu loh, tapi landai kok. Bismillah, puncak. Kita kalau mau ke puncak Arjuna melewati batu-batu besar itu, naik terus turun dan lewat sana sampai puncak. Amin. Dari petilasan ini sudah masuki jalan batu dan terus naik, naik terus masuki jalan batu-batu sini. Vandalisme di mana-mana. Ini yang contoh tidak patut untuk ditiru karena merusak pemandangan. Sudah kelihatan. Saya berbesar. Sana sudah banyak pendaki. Banyak sekali pendaki. Sedikit lagi. Turun terjal. Enggak jauh dari jalan batu-batu sebelumnya. Sana puncaknya. Sudah tinggal sedikit lagi. Satu kali tanjakan langsung puncak Oganagil. Bismillah. Sudah sampai puncak Oganagil. Alhamdulillah 3039 MDPL Arjuna. Ini puncak Oganagil. Kabut. Kabut. Bagi yang fobia ketinggian bisa diterapi di sini.